Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal nge-review salah satu produk asli Malang, yaitu sambal bawang mami. Yang pertama kita akan coba yaitu sambal cumi. Masya Allah, Masya Allah. Ini cuminya gede-gede bro. Jadi kalau misalnya lo gak punya lauk ya, cuman pakai sambal ini aja udah cukup. Karena lauknya atau cuminya gede-gede. Coba lihat ya. Nih, bismillah. Sambal bawang mami ini dibuat secara homemade dengan cita rasa rumahan yang benar-benar kerasa. Rasa pedas dan juga gurihnya itu benar-benar balance. Jadi pedasnya nampol, gurihnya juga dapat. Terus yang kedua, kita akan coba sambal originalnya. Jen banget kalau yang sambal original kali ini nggak terlalu sepedas seperti sambal cumi yang tadi kita rasain. Gurihnya lebih dapat kalau yang original, tapi nggak sepedas yang sambal cumi tadi. Yang pasti dua sambal ini adalah sambal yang recommended banget buat kamu yang ada di Malang untuk merasakan yang pedas-pedas. Buat kalian yang pengen merasakan sensasi pedas dari sambal bawang mami, langsung aja kunjungi Instagramnya di @sambalbawangmami.